Oke, ini buat kalian yang punya mesin VBM Technic HX. Nah, kalau di layarnya muncul kayak gini, oke, coba deketin. Nah, ini ada tanda seru, itu warning, berarti mesin kalian ada problem. Nah, kalau sekarang tuh contoh, klik, kita tinggal buka historinya. Ini cup warming. Nah, cup warming probe itu berarti ini saklar colokannya di cup warmer itu nggak nyantol, makanya dia ngebaca. Ini barusan kami buka biar muncul warningnya. Terus yang ini juga sama sih harusnya tadi. Nah ya, jadi sebenarnya kalau kalian punya mesin VBM Technic HX, nah kalian bisa tahu tuh kalau mesinnya ada problem bakal muncul notifikasi di sini tanda seru, itu artinya mesinnya ada problem. Cuman kita bisa reset lagi kalau problemnya udah beres. Masuk ke menu di sini. Nah, di sini itu ada menunya, kita tinggal pilih ke bawahin nih, faulty lock reset. Nah, tinggal di reset. Oke. Kembali ke menu. Nah, dia udah hilang. Gitu. Terus kalau nanti muncul lagi, kita tinggal klik, nanti ketahuan tuh baca problemnya apa. Gitu aja. Ini info buat kalian yang punya mesin VBM Technic HX.